Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini saya akan masak pindang kuning, ikan kembung banjar, tomat hijau. Bahan-bahannya yaitu ini ada 5 ekor ikan kembung banjar. Saya potong menjadi 2 bagian dan ini sudah saya cuci bersih ya. Dan bumbu-bumbunya yaitu 8 bawang merah, 5 bawang putih, 2 batang serai digeprek, 4 lembar daun salam, 1 setengah ibu jari lengkuas, 1 setengah ibu jari jahe, 2 ibu jari kunyit, 7 cabai merah. Ini nanti diiris ya. Dan 1 sendok makan garam sesuai dengan selera, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu jamur. Dan ini ada 20 rawit merah untuk taburan. Dan ini menggunakan tomat hijaunya 3 buah. Dan nanti menggunakan airnya yaitu 1500 ml ya teman-teman. Ya inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Mari kita ikuti proses masak selanjutnya. Nah inilah teman-teman bumbu-bumbu yang saya iris ya. Ini kunyitnya, ini jahenya, ini lengkuas, ini bawang putih, ini bawang merah, ini cabai merahnya ya. Sekarang kita tumis ya. Ya teman-teman, sekarang kita tumis ya. Ini minyaknya nggak usah banyak-banyak ya, saya menggunakan 3 sendok makan aja ya. Ini di onseng di ini sampai ini ya teman-teman, sampai harum. Kita masukkan salam serainya. Nah ini udah harum, udah kering ya. Kita tuangkan airnya. Kita masukkan gula, garam, kaldunya ya. Nah teman-teman, ini airnya udah mendidih. Kita masukkan ikannya ya. Ini aromanya udah wangi sekali teman-teman ya. Ini ikannya kita masukkan. Nah ini teman-teman, kalau di sekiranya airnya merasa kurang, ini bisa ditambah ya sesuai dengan selera teman-teman, kuahnya mau banjir apa tidak ya. Ini bisa ditambah air lagi ya sesuai dengan selera. Nah teman-teman, sekarang kita masukkan tomatnya ya. Ini tomatnya saya iris-iris seperti ini ya. Kita masukkan. Dan sekarang kita masukkan rawit merahnya. Nah silahkan teman-teman, ini udah matang ya, silahkan dites rasa ya sesuai dengan selera teman-teman. Bagi saya ini udah pas ya, nggak saya tambahin apa-apa lagi. Silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman.
Ini segar sekali teman-teman ya, ini aromanya ya, wangi benar ya, wangi rempah-rempahan ya. Ini sebetulnya menu sehat sekali teman-teman ya, rebusan rempah-rempahan ya. Ini ada asamnya, ini ada gurih benar, ini segar ya. Sekarang saya matikan kompornya. Ini teman-teman, saya tata ke piring saji ya. Ini teman-teman, pilih ikan kembungnya yang masih segar ya. Kalau ikan masih segar, dia nggak akan pecah tuh ya. Biarpun kita masak, utuh aja ya, nggak hancur ya. Nah teman-teman, sekarang kita sajikan ya ke meja makan. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, yaitu pindang kuning, ikan kembung banjar, tomat hijau. Ini teman-teman enak sekali ya, segar ini rasanya teman-teman. Ini segar dari tomat hijaunya ya teman-teman ya. Manis asamnya ya, gurihnya ya. Ini enak sekali teman-teman ya. Ikannya juga ya, gurih sekali ya, karena ikannya masih segar. Ya silakan teman-teman untuk mencobanya ya. Ya terima kasih teman-teman telah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.